Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayu Tingting jatuh sakit setibanya di tanah suci. Badannya panas dan muntah-muntah. Namun sebelum lanjut, pastikan sudah menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan berita menarik dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Dikutip SS dari suara.com, artis sekaligus pedangdut Ayu Tingting jatuh sakit setibanya di tanah suci Mekah. Hal itu terungkap lewat postingan sang adik, Asyifa Nuraini, di Instagram Story pada hari Selasa, 31 Mei 2022. Di situ Asyifa Nuraini membagikan potret Ayu Tingting yang tengah tertidur. Dia bilang kakaknya sedang tidak enak badan. Banyak yang nanyain teteh et Ayu Tingting 92 kemana. Pas sampai di Mekah, teteh gak enak badan, ungkap Asyifa Nuraini. Asyifa Nuraini juga membeberkan gejala sakit yang dialami Ayu Tingting. Menurutnya, pelantun Sambalado ini mengalami demam tinggi dan muntah-muntah. Badannya panas, muntah, sakit kepala, jelas Asyifa Nuraini. Tak lupa Asyifa Nuraini juga meminta doa agar Ayu Tingting bisa sesegera sembuh. Dia berharap kakaknya itu bisa sesegera menjalankan ibadah umrahnya. Mohon doanya ya, semoga Tete cepat sembuh dan bisa melaksanakan ibadah umrah, kata Asyifa Nuraini. Seperti diketahui, kedatangan Ayu Tingting ke Tanah Suci memang untuk umrah. Dia pergi bersama keluarganya termasuk sang anak Bilqis Kumaira Razak. Sebelum berangkat ke sana, Ayu Tingting terlihat dalam kondisi yang sehat. Buktinya, dia sempat membagikan potret ketika berada di pesawat menuju Mekah. Sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton.